Hello dan what's up guys. So kembali ke video seterusnya. So wah, hari ini aku happy. Benda yang aku kira macam belilah, dah dapat. Lalu kira hadiah lah untuk diri sendiri. Dah kira macam mainan terakhir untuk tahun ni aku beli. Lepas ni aku tak tahulah akan dapat apa. So kita tengok, ianya adalah Ultraman Set. So ni antara SHF yang dah lama aku nak beli sebenarnya. Lepas tu tiba-tiba ada orang offer kan, so dapat harga jackpot. Dan ini adalah Z bila dah keluarkan. Aku tak cabut kejap plastik pelindung dia ni. Macam korang tengok banyak aksesori kita dapat tu. Tapi first kita tengok dulu the main character. Okay, so ini merupakan Ultraman Z, dah dikeluarkan. Kalau korang tengok, mantap dia punya detail badan dan cat tu. Lepas tu kalau tengok pergerakan tangan dia pun full range of motion guys. Macam orang betul lah. Tengok lutut dia pun boleh lipat macam tu. Overall aku memang sangat happy lah kalau SHF punya produk. Badan dia pun boleh lentur macam tu. Okay, ni aku try posing kan sikit. Dia punya apa tu orang panggil, signature pose lah sebelum dia buat beam dia tu kan. Setiap Ultraman kan ada beam. Okay, kita letak ke tepi kejap. Dan ini adalah merupakan apa tu aksesori yang kita dapat color timer merah. Dia punya beam, punya tangan dan extra tangan tu. Okay, dan ini aku dah keluarkan dan didikan. Sedikit simple lah, hanya simple dia. Macam aku cakap, signature move sebelum dia nak fire beam dia. Okay, aku memang recommend korang beli sebab dia memang nice dan handsome. Okay, bye bye.